Ya, ini siaran langsung dari posisinya tepatnya di putaran patung kuda. Ini kondisi sekarang para jamaah alumni reuni 212 Akbar yang diadakan di Monas. Jalan-jalan di sekitar sudah dipadati peserta, mulai dari kerumunan baik dari sisi utara ataupun selatan. Kita bisa lihat di sekitar bundaran ini sudah dipadati para alumni-alumni 212 yang hadir dari berbagai kota. Namun pada jam segini pun masih pada berdatangan peserta dari daerah-daerah dengan berbagai konvoi juga yang hadir, dan mereka membawa bendera-bendera atau simbol-simbolis dari mana daerahnya berasal atau dari ormas mana. Kita bisa lihat di sekitarnya yang sedang live langsung ini. Jadi jalan-jalan di sekitar wilayah perjalanan masih panjang, saudara-saudara. Perjalanan masih panjang. Ahok masih banyak. Ya. Masih banyak yang perlu ditumpang. Saudara pemirsa, sekarang seperti yang Anda saksikan, kondisi kekinian yang ada di Monas, khususnya tepatnya di putaran bundaran dekat pacuan kuda. Di sini kita bisa lihat bagaimana wilayah Monas dan sekitarnya ini sudah dipadati para jamaah alumni 212 yang datang dari berbagai daerah. Seperti tadi saya lihat juga ada ambulan dari Tegal. Mungkin bisa dibilang ini hampir senusantara berdatangan ke sini. Mereka dalam rangka merasa bahwa panggilan hati sebagai umat Islam, yang bagaimana sebagaimana umat Islam selalu di terbelakangi dalam kekondisian negara, pemerintah negara ini. Ya, kita bisa lihat bagaimana kondisi jamaah yang berdatangan. Kita bisa lihat dari utara, selatan pun penuh, dan bundaran HI ini sudah sangat-sangat dipadati para jamaah dari berbagai daerah. Ini hari persatuan umat. Kita jadikan 212